Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami di channel Rumah Tukang. Video kali ini adalah video kelanjutan ketiga, yaitu cara membuat gerobak untuk berjualan. Nah, ini modal kecil tapi bisa berusaha. Nah, ini caranya membuat tempat yang praktis, yaitu dengan membuat gerobak dari baja ringan atau galvalum. Yang baru nonton video ini silahkan untuk like dulu, subscribe. Apabila kurang paham silahkan berkomentar. Apabila bermanfaat silahkan di share. Dan jangan lupa nyalain tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari channel Rumah Tukang. Nah, berikut adalah pengecetannya, silahkan disimak saja. Pastikan tonton dari awal sampai akhir sehingga tahu proses dari awal sampai terakhir membuat gerobak dari galvalum atau baja ringan. Nah, ini tahap pengecetan.